Hai guys, bertemu lagi dengan Mama Gauka di Pagar Lampos Channel. BKSD Alahat minta ngapetani petani supaya dia berkebun di hutan lindung. Ia perlu dilakukan, petani jadi kawasan tersebut segera turun dan keluar isan di situ. Jangan kemana-mana, ini liputannya. Menurut Ardi, lokasi berkebun itu sudah jauh masuk ke dalam kawasan hutan lindung, bahkan sudah melewati hutan adat. Maka, Ardi bilang tak aneh bila di sana terdapat harimau Sumatera. Sebabnya, hutlin merupakan habitat asli si Raja Rimba. Hutlin itu artinya dilindungi, ada undang-undangnya, ucap Ardi. Mari juga Pagar Lampos Channel.